hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, peringatan hari cuci tangan sedunia Global Hand Washing Day tahun 2016 dimulai. Hadirin yang berbahagia, hari cuci tangan pakai sabun sedunia adalah sebuah kampanye global yang dijalankan oleh PBB untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan dengan sabun sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan anak usia sekolah serta pencegahan hadirnya penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Mencuci tangan sebelum memulai aktivitas sangat penting dilakukan, sebab tangan kita berpotensi membawa berbagai kuman dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun merupakan langkah sangat efektif, murah, dan mudah untuk menjaga kesehatan. Tak heran jika lebih dari 5.000 anak balita penderita diare meninggal setiap harinya di seluruh dunia akibat kurangnya akses pada hari bersih dan fasilitas sanitasi serta pendidikan kesehatan. Dengan fakta-fakta itu, maka tidak heran jika peringatan hari cuci tangan sedunia pantas kita dukung bersama. Untuk itu, saya berharap kiranya masyarakat kita dapat pula mendukung kegiatan ini dengan membudayakan cuci tangan pada waktu-waktu tertentu. Pada hari ini saya sangat bangga, sebab SD Lambada Klin di Desa Lambadalu, Kecamatan Bekus Alam, Aceh Besar ini telah berani tampil sebagai contoh bagi penerapan semangat mencuci tangan di kalangan murid-murid SD.